Di video kali ini kita lanjutin lagi, lengkapin papan klip misterius di sini ya. Nanti total ada 15, tapi di versi 3.1 ini tuh ada 3 tambahan gambar yang bisa kalian buka ya. Ini harus kalian lakukan setiap hari ya. Jadi satu gambar satu hari, dan kalian harus manual kolek gambarnya itu di Faranara ya. Kita ubah dulu dunianya ke dunia mimpi ya, menggunakan vintage layar. Kita taruh saja. Kita ke ini ya, ke apa sih namanya? Nah, ke sini. Nah, setelah itu kita terus belok kiri. Nah, kalau tandanya sudah ada di dalam mimpi itu langitnya udah warna ungu dan banyak sekali aranara bermunculan ya. Nah, ini dia mailbox-nya. Kita ambil dulu nih. Kita periksa. Dan ya, ini udah bertambah kawan. Jadi ini kalian lakukan tiap hari ya untuk dapetin gambarnya. Sampai 15. Nah, ini udah bertambah 12. Jadi datang keesokan harinya dan seterusnya ya. Oke, jadi gua akan balik lagi besok. Oke, di hari berikutnya kawan, kembali lagi ke sini ya. Di mailbox-nya, dan ini udah ada nyala-nyala gitu. Oke, sekarang kita cek lagi. So, ini dia. 11, 12, dan 13. Oke, dan sekarang kita menuju ke tempat pertama yang ada di sini ya. Ini ada di Aaru Village. Kalian tinggal teleport aja ke Stay 2. Kita ke Aaru Village. Nah, dari patung. Ini patungnya. Beliin dulu. Dari sini, kalian tinggal nolek ke sebelah sini ya. Di sini tuh ada kayak semacam taman kecil gitu lah. Ini kita pakai animo kawan-kawan ya. Nah, ini dia. Dan ya, kita gali. Oke, jadi ini dia chest, common chest. Nah, selanjutnya lokasi kedua ini. Oke, sekarang kita teleportnya di sini. Lokasinya ada di sini kawan ya. Nah, jadi ini dia. Dan ya, lokasinya kita akan ke sebelah kanan ya. Melulin lah. Oke. Nah, kalian ikutin gua aja. Gak perlu manjat sih ini mah. Ini nggak kayak ini ya, yang di 9 foto itu enak, soalnya ada tandanya gitu loh, chestnya ada di mana. Tapi di sini tuh benar-benar kita harus nyari ya. Bentar, ada di sekitaran sini. Ah, ini dia. Pasir yang ini kawan. Jadi dekat Eremit ya. Nah, ini dia chestnya terkubur. Yep. Nah, kita cek. Nah, ini sudah selesai. Sudah tanda centang ya. Dan yang terakhir di sini, kita teleportnya di sebelah sini. Nah, lokasinya ada di sini ya, di sekitaran sinilah. Ini kita hapus dulu. Oke, let's go teleport. Oke, dari sini kita terus saja. Kita akan ke bawah nih. Bisa pakai four leaf sigil kalau mau. Dan ya, ini dia di bawah nih. Ada di sini. Pakai angin lagi. Nah, oke, sudah selesai. Kita cek. Nah, sudah centang ya. Nah, di hari berikutnya juga jangan lupa diambil guys. Soalnya masih ada gambar ke-14 dan gambar ke-15. Cuma yang 14 sama 15 memang masih belum bisa diakses. Oke, jadi seperti itu. Semoga videonya membantu.